Selamat sore Youth GPPK CBS. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya teman-teman. Meskipun kita di rumah aja ibadahnya, tapi saya percaya teman-teman di rumah, kita mau berikan hati kita buat puji dan sembah Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang kami di rumah aja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu, karena kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai-Mu, demikianlah hati kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Christ Bless Nation, gimana kabarnya nih seminggu ini? Semoga kalian baik-baik aja ya dan selalu diberkati oleh Tuhan. Yuk, saya mengajak buat kalian semua yang menonton ibadah online ini untuk ikut dalam doa, siapkan hati karena kita ingin mengucap syukur atas kebaikan Tuhan selama seminggu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau telah bersama kami Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau juga masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Engkau juga masih bisa mengumpulkan kami Tuhan dengan orang-orang yang kami sayangi Tuhan. Dan aku juga Tuhan berdoa untuk kelulusan teman-teman Youth GPPK CBN ya Bapa, dari sekolah menengah atas, kiranya Tuhan apa yang mereka cita-citakan Tuhan untuk masuk ke universitas negeri Tuhan atau apapun cita-cita lainnya Bapa, Engkau dapat bersama-sama dengan mereka ya Bapa. Dan sekarang kami ingin masuk ke dalam pokok doa. Hambamu berdoa Tuhan untuk kerohanian youth dan para pementoran di GPPK ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan para mentor-mentor, Engkau memberkati juga Tuhan para mente ya Bapa, supaya adanya kesatuan hati ya Bapa, dan Engkau juga memberikan api yang menyala-nyala ya Bapa, supaya mente dan mentor ya Bapa dapat ada kesatuan hati dalam membangun sebuah kerohanian. Dan aku juga berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi bangsa Indonesia ini ya Bapa. Hambamu percaya Tuhan di tengah pandemi virus corona ini Tuhan, Engkau juga turut hadir dalam Indonesia tercinta ini Bapa, supaya ada jawaban Tuhan untuk pandemi virus corona ini ya Bapa. Dan Engkau juga Tuhan memberkati Tuhan presiden kami ya Bapa, Joko Widodo ya Bapa, supaya Tuhan dia bersama staff-staffnya ya Bapa dapat bekerja Tuhan untuk Indonesia ini ya Bapa, dan kestabilan ekonomi di Indonesia ini Tuhan dapat semakin pulih ya Bapa. Dan aku juga berdoa Tuhan untuk anak-anak youth yang sedang mencari pekerjaan maupun universitas-universitas yang mereka dambakan ya Bapa, supaya Engkau juga turut hadir Tuhan dalam setiap langkah-langkahnya Tuhan, Engkau yang turut bekerja Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan apa yang mereka ambil ya Bapa. Dan itu semua Tuhan bukan dengan kekuatan mereka ya Bapa, melainkan dengan kekuatan Roh-Mu. Dan hambamu juga berdoa untuk kiranya ada teman-teman youth yang masih sedang bergumul dengan skripsi maupun tugas akhir maupun tesis atau apapun segalanya ya Bapa. Aku percaya Tuhan, Engkau juga Tuhan turut menyertai mereka semua ya Bapa, supaya mereka Tuhan dapat mengerjakan itu dengan sukacita, tidak sungut-sungut maupun tidak mengeluh ya Bapa. Karena hambamu percaya Tuhan, Engkau juga turut menyertai Tuhan skripsi, tugas akhir, tesis dan maupun sebagainya. Dan hambamu juga berdoa untuk anak-anak itu yang sedang mengalami kelemahan jiwa, yang sedang mengalami sakit ya Bapa. Aku percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan dengan bilur-bilur kuasa Roh-Mu ya Bapa. Demikian pokok doa youth selama seminggu ini kami berdoa ya, amin. Selain itu, Youth GPPK CBN juga mempunyai ayat renungan dan value pemuritan. Value pemuritan minggu ini adalah pray in discipleship. Aktifkan kuasa Roh Kudus dalam pemuritan melalui doa. Doa bersepakat bersama mentor atau mente akan menyambungkan pemuritan yang sedang kita bangun dengan surga. Yuk, saya ajak teman-teman youth untuk membuka ayat renungan youth GPPK minggu ini, diambil dari Roma 8 ayat 2. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Selamat hari Minggu youth, Tuhan Yesus memberkati. Hidupmu berharga bagi Allah.
bersyukur Bapa buat sore hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Dan sungguh kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Demikian juga buat setiap anak-anak youth yang menyaksikan ibadah online sore hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah setiap mereka. Terima kasih Roh Kudus, saatnya kami mau duduk diam, dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami melalui ibadah online. Nyatakanlah isi hati-Mu melalui pembicaraan hamba-Mu sore hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan urapi setiap anak-anak youth yang mendengarkan firman Tuhan sore hari ini di setiap rumah-rumah di mana mereka berada. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman youth. Terima kasih buat tim Lewi Youth CBN yang sudah mengajari kita, memimpin kita untuk memuji dan menyembah Tuhan sore hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan bagi teman-teman youth sore hari ini adalah self-esteem, atau apa yang disebut dengan harga diri. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan yang kita mau pelajari sore hari ini mengenai apa itu harga diri. Apa sebenarnya definisi harga diri yang benar? Ya. Apa dampak dari harga diri yang menempatkan harga diri yang salah, yang tidak sesuai dengan ukuran atau tolak ukur sesuai kebenaran firman Tuhan? Apakah terkadang dalam hidup kita, kita menilai diri kita benar, atau lebih banyak menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, kita hidup dalam harga diri yang benar, atau kita hidup dikuasai, dipimpin oleh gengsi? Nah yang ketiga nanti, bagaimana membangun harga diri yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan? Amin. Yang pertama, baik mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan agar saudara dan saya tahu apa sebenarnya itu harga diri. Saya ambil pembacaan firman Tuhan sore hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan teman-teman youth. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Yesus yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu pembacaan firman Tuhan bagi kita teman-teman youth sore hari ini. Artinya, dari perenungan firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 tadi, sesungguhnya definisi daripada self-esteem adalah suatu penilaian atau evaluasi individu terhadap diri sendiri yang relatif menetap, atau penerimaan pada diri yang diekspresikan melalui perilaku dan sikapnya terhadap diri sendiri serta meliputi karakteristik baik positif maupun negatif yang menghasilkan perasaan berharga. Harga diri itu definisinya adalah penilaian diri atau evaluasi diri, ya, yang relatif menetap teman-teman youth, atau penerimaan diri yang diekspresikan melalui perilaku dan sikapnya terhadap diri sendiri yang meliputi karakteristik baik karakteristik positif maupun negatif yang menghasilkan perasaan berharga. Hari-hari ini teman-teman youth CBN, apa yang membuat perasaan berharga, atau apa yang membuat engkau memiliki harga diri yang benar? Apakah itu karena pekerjaan, studi yang terbaik, titelmu yang mungkin 3 digit atau 4 digit di belakang namamu? Atau mungkin itu kekayaan papa mama, kehidupan keluarga yang harmonis karena engkau dilahirkan dari keluarga yang harmonis, papa mamamu orangnya baik? Apakah itu tolak ukur penilaian tentang harga diri dalam kehidupanmu, teman-teman youth? Ya? Dari definisi self-esteem tadi, sebenarnya ada banyak anak-anak youth yang salah mempersepsikan atau membangun harga diri, ya, ketika kita membangun harga diri dengan
pekerjaan yang terbaik, kita berada dalam puncak karir, keuangan yang terbaik, bahkan titel yang lumayan baik. Kadang-kadang itu menimbulkan apa yang disebut dengan high self-esteem atau yang disebut dengan harga diri yang tinggi. Biasanya dampak negatif dari harga diri yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang, dampak positifnya dia memiliki percaya diri yang tinggi. Tetapi dampak negatif dari high self-esteem pada pribadi seseorang itu menimbulkan kecongkakan atau kesombongan. Itu kenapa kita kadang-kadang dengar di pembicaraan, perbincangan anak-anak youth di luar sana, baik itu anak-anak muda yang belum percaya, bahkan anak-anak youth CBN mungkin, saudara merasa, oh saya nggak selevel dengan kamu. Siapa lu, siapa gua? Sebenarnya itu karena saudara dan saya salah menempatkan penilaian harga dirimu. Ya, itu sebabnya Alkitab mencatat dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6, Allah sangat menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi, menghargai, menghormati orang-orang yang rendah hati. Oleh karena itu perhatikan, apakah hari-hari ini engkau sedang memiliki high self-esteem atau harga diri yang tinggi karena kehidupanmu yang mapan, titelmu yang lumayan banyak di belakang namamu, atau mungkin kau dilahirkan dari orang tua yang berkecukupan. Perhatikan baik-baik teman-teman, jangan sampai engkau menjadi pribadi yang sombong. Jangan engkau menjadi pribadi, biasanya itu kalau sombong merendahkan orang lain, itu dampak negatif. Atau ketika kita salah mendefinisikan, meletakkan harga diri kita tidak benar di hadapan Allah, kadang-kadang kita memiliki apa yang disebut dengan kedua itu low self-esteem atau harga diri yang rendah. Dampak dari harga diri yang rendah itu yang diletakkan pada satu pribadi, satu individu, anak-anak muda, hari-hari ini menimbulkan, menghasilkan perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri itu biasanya menimbulkan ketertolakan atau perasaan minder. Tidak layak tampil. Rendah diri itu ya bukan satu cerminan kejiwaan yang baik. Kenapa? Karena saudara dan saya dilahirkan sama ke dunia ini, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaannya hari-hari ini, saudara menempatkan harga diri saudara dari tolok ukur firman Tuhan atau dari sosialitas, kehidupan sosialitas? Saya bertanya, menurut ukuran firman Tuhan, berapakah harga diri saudara dan saya di hadapan Tuhan? Jelas dikatakan tadi dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, ayat yang ke-19, sebab kamu tahu bahwa hidupmu ya telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Artinya Yesus sudah menebus saudara dan saya dari cara hidup kita, dari cara menilai, cara memandang diri kita di hadapan Tuhan. Alkitab katakan sudah ditebus, bukan dengan emas dan perak, bukan juga dengan hal-hal yang berharga yang ada rate-nya. Emas, perak, permata itu teman-teman yuk, ada rate-nya kalau diperjualbelikan di toko, di pasaran, di market itu. Dan harganya, rate-nya emas, perak, permata itu fluktuatif, bergerak. Harga diri kita dikatakan tadi, menganalisa, menetapkan harga diri secara menetap. Artinya harga diri teman-teman youth harusnya bukan fluktuatif, bukan kadang-kadang tertinggi harga diri kita, kadang-kadang rendah. Artinya Yesus sudah menyatakan, saudara dan saya, harga dirimu teman-teman youth ditetapkan, dinilai oleh darah Yesus, darah anak domba Allah itu. Dalam darah itu terdapat nyawa. Satu pribadi yang sudah menghabiskan atau darahnya semuanya keluar, biasanya orang itu meninggal. Kenapa? Karena dalam darah itu terdapat nyawa. Dalam darah itu terdapat kehidupan. Amen. Itu kenapa dalam darah Yesus, saudara dan saya memperoleh penebusan, pengampunan. Dan diberikan hidup yang baru. Hidup Kristus itu, hidup yang baru buat saudara dan saya. Kita meninggalkan segala pola pikir, penilaian diri, warisan-warisan hidup yang tidak berkenan yang kita warisin dari nenek moyang kita. Ditebus dan diberikan harga diri, penilaian diri yang baru. Ukurannya, hidup Yesus. Sebaiknya ini yang perlu kita pahami teman-teman. Artinya harga diri kita dinilai, diletakkan atau tolak ukurnya adalah pada nyawa Yesus, pada hidup Yesus
yang sudah saudara dan saya terima. Pertanyaannya kadang-kadang, apakah kita hidup memperbaiki harga diri atau kita hidup dikuasai oleh gengsi? Ada satu kesaksian atau satu firman Tuhan yang mengajarkan sebenarnya mereka menilai harga diri atau mereka sedang mengejar gengsi hidup. Ya, mari kita baca poin yang keduanya. Mari kita baca dari Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan buat teman-teman yuk. Matius pasal yang ke-20 mulai dari ayat 21 ya. Perikopnya di situ permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes. Bukan memerintah melainkan melayani. Ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua orang itu. Dari pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 20 ayat 21 sampai 23 itu teman-teman yud, mengajarkan kepada kita sore hari ini bahwa Ibu Yakobus Zebedeus itu datang menghadap kepada Yesus dan dia berkata kepada Yesus, "Yesus, berilah perintah. Apa yang kau kehendaki?" kata Yesus. "Berilah perintah agar suatu kelak ketika engkau memerintah, anakku ini Yohanes ini dan Yakobus ini bisa duduk satu di sebelah kananmu, satu di sebelah kirimu." Tapi pada waktu itu Yesus berkata kepada ibu itu, "Ibu, engkau tidak tahu apa yang sedang kau minta." Ya. Tetapi mereka berkata seolah-olah ibu itu, "Kami tahu apa yang kau minta." Sehingga Yesus menjawab lagi, "Dapatkah anak-anakmu, dapatkah mereka meminum cawan yang akan aku minum?" Ibu itu berkata dan anak-anaknya Yakobus dan Yohanes, "Kami dapat." Yesus melanjutkan, "Memang kalian dapat meminum cawan yang akan ku minum. Tetapi perihal menempatkan, mendudukkan mereka di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, itu bukan urusanku, tapi Bapakku yang menyediakannya." Sehingga respon dari Ibu Yakobus dan Yohanes itu membuat ke-12 murid-murid yang lain yang ada di situ bersama-sama dengan mereka, mereka marah, sangat marah kepada Yakobus dan Yohanes. Pelajaran apa yang saudara dan saya bisa dapat dari firman Tuhan itu? Bagian yang kedua, kadang-kadang kita ini gengsi kita dalam hidup terlalu tinggi, tapi melakukan dosa kita tidak gengsi. Tapi kita mencoba menempatkan gengsi itu untuk menaikkan harga diri kita. Menyamakan gengsi dengan harga diri. Itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Ya. Pelajarannya dari Ibu Yakobus yang meminta kepada Yesus menempatkan satu dan satu lagi di kanan, satu lagi di kiri. Itu sebenarnya mengarah kepada gengsi. Bukan harga diri saja, tetapi gengsi. Agar anaknya, kedua anaknya itu memiliki gengsi yang lebih. Atau boleh juga dikatakan memiliki harga diri yang lebih dari murid-murid yang lain. Sehingga murid-murid yang lain marah. Terkadang banyak anak-anak muda hari-hari ini, jangan sampai kita melayani, sibuk pelayanan di gereja, kita masuk ke ladang-ladang rohani untuk menaikkan harga diri kita. Atau untuk membuat gengsi hidup kita lebih dari orang lain. Itu salah. Yesus mencela itu. Kalau tujuan saudara melayani di gereja, engkau tampil sebagai WL, singer, pemain musik, apapun pelayananmu, tapi dengan motivasi memperbaiki harga diri, itu salah. Amin? Karena harga dirimu menetap ada pada nyawa Yesus.
yang sudah menebus saudara dan saya dari gaya hidup yang sia-sia. Harga diri kita diletakkan pada hidup, nyawa, pengorbanan Yesus. Bukan pada apa yang saudara dan saya kejar, apa yang saudara saya dapatkan. Poin yang ketiga, yaitu bagaimana saudara dan saya membangun harga diri yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa membangun harga diri yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita kembali dari Filipi 2, mulai dari ayat yang kelima sampai ayat yang kesembilan, teman-teman Yud. Ya. Filipi 2, ayat yang mulai dari ayat yang kelima sampai ayat yang kesembilan, saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Perhatikan baik-baik, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran yang sama. Ada dua poin yang kita dapatkan di poin ketiga dari perenungan pembacaan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 9. Ya, Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat di Filipi ada dua kodrat dalam diri Yesus. Yang pertama adalah kodrat ilahinya, yang kodrat ilahi berbicara bahwa Allah dan Bapa itu satu, setara. Itu kodrat berbicara tentang kodrat ilahinya Yesus. Tetapi dia dikatakan di situ, Yesus itu mau merendahkan dirinya dan mengambil rupa seperti seorang hamba. Dan menjadi sama seperti kita manusia. Yang dicubit sakit, yang membutuhkan makanan karena lapar, dia haus. Dia juga bisa terluka dan kecewa. Kenapa? Ada kata merendahkan diri, dikatakan dalam ayat yang ke-8. Merendahkan diri itu berbeda dengan rendah diri, teman-teman. Arti dari merendahkan diri dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 di situ, merendahkan diri, bahkan dia taat sampai mati, mati di kayu salib. Merendahkan diri itu, dia memiliki kodrat ilahi, ya, yang memiliki kesetaraan dengan Allah, tetapi dia merendahkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, keilahiannya itu menjadi hal yang harus dipertahankan. Dia merendahkan harkatnya, dia merendahkan harga dirinya, gengsi hidupnya, untuk memiliki visi menyelamatkan, menaikkan harga diri teman-teman youth yang menyaksikan tayangan sore hari ini. Ada visi kenapa dia merendahkan diri, yaitu untuk menaikkan, memperbaiki, membuat tetap harga diri saudara berharga di hadapan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, berbeda. Jangan salah mengartikan Yesus merendahkan diri dan saudara menjadi rendah diri karena low self-esteem. Itu berbeda, dua hal yang berbeda. Low self-esteem menghasilkan tadi rendah diri, merasa tertolak, minder. Tapi Yesus tidak minder. Dia merendahkan diri dengan kesadaran penuh. Dia dikatakan di ayat yang ke-7, tidak menganggap dengan kesetaraan dengan Allah itu yang harus dipertahankan. Itu poinnya. Tidak harus dipertahankan. Dia merendahkan dirinya. Ya. Jadi kalau dalam konteks sekarang di zaman-zaman COVID-19, ada banyak orang-orang yang kaya secara finansial mengeprank, membuat merendahkan dirinya, membuat harkatnya, membuat harga dirinya. Dia turun ke jalanan dan dia menjadi ada orang gila yang saya lihat. Tapi bagi siapa yang mengenali, terakhir itu dibagi-bagi duit. Artinya dia belajar. Dia memiliki visi menurunkan harkat dia, harga diri dia, memiliki visi untuk membantu orang lain. Tetapi terkadang kita salah. Kita salah menempatkan harga diri. Kita sebenarnya mau menaikkan harga diri karena gengsi hidup. Itu yang tidak tepat. Kalau begitu salah tidak memiliki pekerjaan yang baik, sampai pada puncak karir pekerjaan yang terbaik, memiliki titel yang baik, tidak salah teman-teman Yud. Tetapi saudara harusnya tidak menilai harga diri saudara pada pencapaian apa yang saudara capai. Bukan pada titel saudara, harga diri saudara, bukan. Tetapi harga diri saudara
ada pada darah Yesus, nyawa Yesus, hidup Yesus. Amin. Kesimpulan dari firman Tuhan sore hari ini, teman-teman yud, ya, karakteristik harga diri yang benar sesuai tolak ukur firman Tuhan biasanya menghasilkan pribadi kita bisa menerima diri kita. Kalau saudara sudah menilai, menempatkan harga diri saudara benar dengan tolak ukur firman, saudara biasanya bisa menerima diri saudara di hadapan Tuhan. Saudara tidak memberontak kepada orang tua, kenapa saya harus dilahirkan dari keluarga miskin? Kenapa saya harus bla bla? Saudara tidak lagi menilai, saudara tidak lagi memberontak demikian. Saudara sudah bisa menerima diri saudara. Saudara sudah bisa menghargai diri saudara. Itu berarti saudara memiliki karakteristik harga diri yang benar. Yang kedua, menilai dirinya dan orang lain dengan benar. Saudara tidak lagi menjadi pribadi yang suka merendahkan orang lain. Saudara mulai belajar melihat orang lain dari sudut pandang Allah melihat mereka. Kalau saudara bisa melakukan hal itu, wow, saudara akan berdampak. Saudara akan merefleksikan kasih dalam kehidupan saudara hari lepas hari. Orang yang masih sangat susah mengasihi karena dia salah menilai harga diri dia. Dia salah menempatkan apa yang menjadi tolak ukur dalam harga diri dia. Kecenderungannya, orang yang salah demikian itu hal negatifnya, dia menjadi sering iri. Orang berhasil, dia iri. Orang sukses, orang dapat pacar yang cantik, dia iri, dengki. Itu dampak negatif, karakteristik negatif dari orang yang tidak memiliki harga diri yang benar. Ya. Yang ketiga dikatakan, karakteristik harga diri yang benar itu adalah menjadi pribadi yang rendah hati, bukan rendah diri. Ya, rendah hati itu sangat penting. Tetapi rendah diri itu salah. Ya. Merendahkan diri itu perlu, tapi rendah diri itu dampak negatif dari low self-esteem yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, saya sangat percaya bagi teman-teman youth GPPK CBN, hari-hari ini ketika engkau dan saya sudah menilai dirimu, membuat tolak ukur harga dirimu dengan benar sesuai kebenaran firman Tuhan sore hari ini, harusnya saudara-saudara semuanya, teman-teman youth, bahkan anak-anak muda yang menyaksikan live firman Tuhan sore hari ini, engkau harus bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Yang keempat dikatakan, karakteristik harga diri yang benar adalah mengandalkan atau bergantung pada Tuhan dalam segala hal. Saudara, ketika saudara dapat menempatkan harga diri saudara ada pada darah Yesus, ada pada pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ada pada kehidupan Yesus yang saudara dan saya sudah terima, harusnya engkau dan saya menjadi anak-anak muda, anak-anak youth yang mengandalkan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi, ketika engkau berusaha untuk berdoa mencari pekerjaan yang terbaik, engkau mengandalkan Tuhan. Jangan mencari popularitas dengan cara-cara tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Bang Roygen beberapa minggu yang lalu kan menyatakan, banyak orang mengejar popularitas hari-hari ini walaupun itu melukai orang lain, walaupun itu berbohong, walaupun itu melakukan dosa. Sebenarnya mereka yang melakukan itu karena mereka tidak membuat harga diri mereka benar. Mereka sedang mengejar gengsi hidup mereka. Amin. Saya berdoa teman-teman youth melalui firman Tuhan sore hari ini, setiap kita yang mendengar, mengikuti ibadah online youth sore hari ini, saudara mulai menyadari, jikalau engkau hari-hari ini menempatkan harga dirimu salah di hadapan Tuhan, karena engkau dilahirkan dari keluarga yang miskin, kita dilahirkan dari keluarga yang broken home, saudara mulai hari ini ketahui engkau berharga di mata Tuhan. Atau jikalau ada di tengah-tengah youth CBN yang memiliki high self-esteem, engkau memiliki harga diri yang tinggi karena engkau dilahirkan dari keluarga yang kaya. Kemana-mana engkau pakai driver. Sehingga engkau merasa orang lain tidak ada selevel dengan engkau. Saya berkata sore hari sebagai youth pastor CBN, bertobat. Harga dirimu bukan diukur pada apa yang ada padamu. Artinya bukan apa yang diwariskan oleh orang tuamu kepadamu. Tapi harga diri saudara dan saya ada pada pengorbanan Yesus. Demikian firman Tuhan, saya berdoa setiap saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita akan melakukan perjamuan sore hari ini. Perjamuan kudus ini terbuka buat setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus. Yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Engkau berhak mengikuti perjamuan secara online sore hari ini. Haleluya.
sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Haleluya. Sejauh timur dari barat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
mengundang Roh Kudus hadir dan bekerjalah di dalam setiap rumah-rumah. Di mana anak-anak youth GPPK CBN mengikuti perjamuan sore hari ini. Engkau Allah Maha Hadir, Engkau Roh Kudus yang hadir di tempat mereka. Menjamah dan menginsapkan, menyadarkan mereka bahwa harga diri mereka sungguh berharga seharga nyawa Yesus yang Dia berikan kepada setiap anak-anak youth CBN. Terima kasih Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari kita bersyukur. Bapa, hamba-Mu bersyukur buat tubuh-Mu yang tercabik-cabik, buat pengampunan bahkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, yang membuat menyadarkan bahwa sungguh-sungguh setiap kami anak-anak cute-Mu adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Harga diri kami tidak ditentukan lagi oleh titel kami, oleh background kami, oleh kekayaan, oleh pekerjaan yang terbaik, bahkan hal-hal yang menyangkut dengan dunia ini. Tetapi harga diri kami mulai hari ini kami pahami dan kami terima. Sungguh-sungguh kami berharga di mata Tuhan seharga nyawa Yesus yang Dia berikan di atas kayu salib. Dan kami tidak lagi mulai hari ini, sore hari ini, setiap youth-Mu tidak lagi memandang harga dirinya rendah, yang membuat dia merasa tertolak dan tidak menghargai dirinya, yang sulit menerima dirinya benar di hadapan Allah. Tetapi sore hari ini Bapa, melalui firman dan perjamuan ini, kami dipulihkan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan di sebelah tangan kananmu, teman-teman youth GPPK CBN. Demikian juga, Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan, buat perjamuan kudus yang sudah boleh kami terima. Kami percaya melalui perjamuan sore hari ini, setiap anak-anak youth, bahkan setiap anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini, mereka mengalami pemulihan, pemahaman akan harga diri mereka. Mulai hari ini aku berdoa, tidak ada lagi di antara youth CBN yang merasa harga dirinya tidak berharga di mata Tuhan. Tidak ada lagi di antara anak-anak youth yang memiliki low self-esteem di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena setiap kami berharga di mata Tuhan. Nyawa, darah Yesus, kehidupan Yesus menjadi harga dari setiap harga diri kami yang sudah percaya kepada Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita yang diberkati sore hari ini, teman-teman yang berkata, amin. Oke, teman-teman youth, mari kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Mari kita naikkan pujian kemuliaan bagi Allah di tempat ini. Kau Raja di atas.
menyatakan bahwa hidup mereka tidak memiliki harga diri. Sesungguhnya mulai sore hari ini, Alkitab berkata, hidup kami ditentukan oleh perkataan-Mu. Harga diri kami ada pada diri Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati setiap anak-anak Youth-Mu Tuhan. Baik yang ada di Cibinong, di Bogor. Kami berkati setiap pribadi lepas pribadi, apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan hidup mereka. Engkau Allah Roh Kudus yang mengetahui, dan kami sangat percaya hari-hari ini Engkau sedang melawat dan memberkati setiap anak-anak Youth CBA yang membutuhkan pekerjaan. Hari-hari ini kami terima jawaban-jawaban yang terbaik, terindah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, bahkan hamba-Mu percaya buat setiap anak-anak Youth-Mu yang bergumul berdoa buat teman hidup mereka. Hamba-Mu sangat percaya, kami perkatakan dengan iman, hari-hari ini mereka sedang mendapat memperoleh jawaban yang terindah dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa, bangkitlah Roh-Mu dalam setiap pribadi anak-anak Youth-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Youth yang ada di sini Kalang, yang ada di Karombasan Manado, yang ada di Tuhan, di Magetan, di Lampung, di Medan. Kami berkati mereka, bangkitlah Roh-Mu. Manifestasi kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi setiap mereka, sehingga mereka tampil menjadi anak-anak Youth yang berani untuk bersaksi, karena kuasa kebangkitan itu, karena kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam setiap hidup mereka. Terima kasih, kami berkati Tuhan. Gembala dan Ibu Gembala Sidang GBK CBN, kami berkati mereka dengan kesehatan dan umur panjang. Pengurapan yang baru ada pada mereka Tuhan, biar hati-Mu Bapa melekat ada pada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Nya, berkati menantu, bahkan cucu-cucu hamba-Mu ini. Terima kasih, kami berkati Indonesia. Tuhan memberkati Presiden Jokowi dan Kiai Maruf Amin. Tuhan memberkati setiap kementerian-kementerian, para menteri yang membantu pemerintahan ini. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan. Tuhan berkati mereka dengan hikmat, biar hikmat Allah turun bagi pemerintahan Indonesia ini. Dalam leadership kepemimpinan mereka Tuhan, menjadi leadership yang patut diteladani oleh bawahan-bawahan mereka. Terima kasih Bapa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Anak-anak muda, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah Engkau diberkati, di luar rumah Engkau diberkati. Dimanapun Engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan, kuat kuasa, urapan dan perlindungan dari Roh Kudus.